Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah Aceh memenuhi target vaksinasi dosis pertama sebesar 70%. Permintaan itu disampaikan saat rapat koordinasi strategi percepatan vaksinasi COVID-19 bersama jajaran pemerintah Aceh di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama sebesar 70% harus terpenuhi hingga akhir Desember 2021 mendatang. Upaya capaian target ini membutuhkan peran Pemda agar mampu meningkatkan capaian vaksinasi. Untuk itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian ditugaskan berkunjung ke Aceh karena capaian vaksinasi di Tanah Serambi Mekah ini baru mencapai sekitar 40%. Selain terus memastikan pasokan vaksin memadai, pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan dan meratakan capaian vaksinasi agar memenuhi target. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang perlu meningkatkan capaian vaksinasinya agar sesuai target. Upaya percepatan itu tidak hanya mengandalkan pemerintah provinsi, tetapi juga perlu peran kabupaten kota dan seluruh pihak terkait. Selain mendorong capaian vaksinasi, kunjungan Mendagri ke Provinsi Aceh untuk mengidentifikasi berbagai masalah dan kendala yang dihadapi, sekaligus menemukan solusi penanganannya. Supriyadi, Banda Aceh, Aceh.